Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Spanyol di pekan ke-27, kali ini ada Atletico Madrid melawan Real Betis. Ya, Atletico Madrid unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri dari Rui Silva. Ya, Rui Silva melakukan gol bunuh diri dan membawa Atletico Madrid unggul 1-0. Pada menit ke-44, Atletico Madrid berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Kali ini melalui Alvaro Morata pada menit ke-44. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Tertinggal 2-0, Real Betis berinisiatif untuk menyerang. Di babak kedua, Real Betis berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 berkat gol dari W. Carvalho pada menit ke-62. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Atletico Madrid berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 55 poin. Dari 27 kali bertanding, 17 kali menang, 4 kali seri, dan 6 kali kalah. Sementara Real Betis berada di peringkat ke-6 dengan perolehan 42 poin. Dari 27 kali bertanding, 10 kali menang, 12 kali seri, dan 5 kali kalah.